Iya, masya Allah, iya si bapak teh itu acuk teh dihajar atau nanti kumah pak? Soe ke dihajar gane, dahar udang. Oh, jadi kalau misalkan siang-siang gini mah, disobek. Sandal udah direnovasi juga. Oh. Sandal juga udah direnovasi, ya? Udah lama deh. Bayar awet. Ya, sabun cuci. Sabun cuci beli atau kok? Beli. Buat nanti di rumah di sana. Buat mandi. Buat mandi, pakai sabun cuci. Iya. Atuh, Pak. Nah, kalau nasi Padang oke cekap juga nasi kieunya. Yo. Aduh, mitannya. Sok. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya lagi berjalan, cuman lihat si bapak ini pakai sepeda tapi kayak motor, teman-teman, lihat tuh. Bajunya masya Allah. Pak, kemana? Muli kemana? Cibide, Kak. Pembucan. Kak Cibide, Kak. Pembucan. Allah, di mana ini teh? Di Bandung. Di Bandungnya di mana? Di Cikoja. Koja pakai sepeda. Nah, hantar ditumpah kan sepeda, nak? Nanya. Aduh, ayo bapak ya, acuk nah dipotong-potong kia. Harudang. Kadia tuh sisila tuh. Kira-kira. Oh, adalah tah. Oh. Santai heula istirahat lah, Pak. Kapinggirkeun. Oh, masyaallah. Teman-teman, lihat ini. Ini sepeda tuh ya. Tapi udah dirangkai sama si bapak sebaik mungkin, teman-teman. Masya Allah. Tuh, udah kayak motor lagi tuh. Udah kayak motor, lihat teman-teman ya. Oke, yo. Gak berengkali pakai yang tadi wa ya. Bapak teh sana mina teh? Hah? Bapak teh sana mina teh? Hari Rebon Ujang we. Pak. Pak Ujang. Pak Ujang. Di helm geningannya. Kak Cibide nanti kemana? Pamupusan. Desa naon, Pak? Tenjolaya. Desa Tenjolaya. Berarti Desa Tenjolaya mah lewat pasar. Oh, tunggu. Lewat pasar. Lewat pasar deui. Alah. Tambu sabaraha ti Pasir Koja? Tadi we jam 4. Tambu opat subuh. Masya Allah. Heureun heureun. Cuman ya mah. Jadi dari jam 4 subuh si bapak ini mau ke arah Ciwide ke Desa Tenjolaya itu sekarang jam 14 ya. Jam 14 lebih malahan ya. Waduh, ini lihat. Ini helm apa ya? Helm. Itu helm. Bapak ikat ke sini sengaja. Sengaja buat ini. Buat naro minum. Seperti minumnya oli. Terus ini ada sabun. Sabun segala we. Ya. Sabun mandi nih, Pak? Ya, sabun cuci. Sabun cuci beli atau kok? Beli. Buat nanti di rumah di sana. Buat mandi. Buat mandi pakai sabun cuci. Iya. Atuh, Pak. Mandi mah ibak mah pakai sabun mandi. Tabarakallah, ini si bapak luar biasa banget. Ada bersihkan aja. Ah? Daripada sabun mandi mah ya. Oh, jadi daripada sabun mandi mah bersih enak bersih pakai ini. Tuh, ini baru, teman-teman. Baru. Ya, jadi pakai cuci baju karena sabun mandi. Oh, ari bapak di Cibide sarang sawae. Kaderek. Ai ari istri. Oh, hari terima nyata di Bandung, nyata yang nyata nuju, ya. Kara racau. Racau. Oh, di racau dah. Ah, kerja mah dah. Jadi, mah ada istri mah, jadi kurang ekonomi mah. Oh, jadi. Ekonomi mah. Ya, jadi apa? Karena memang ekonomi bapak lagi menurun, ya. Jadi istri meninggalkan bapak. Ya, gitu. Gitu? Iya.
udah berapa lama, Pak? Wah, udah lama, udah tahun. Udah belasan tahun. 7 tahun lah ya. 7 tahun? Oh. Jadi Bapak hidup sendiri itu selama 7 tahun. Iya. Nah, Bapak udah punya anak berapa? 3. 3. Ya. Satu. Jadi Rembang 1 di Pangalengan 1. Di Rembang 1 di Pangalengan 1. Ya. Satu lagi? Di gunung itu di mana? Cianjur. Cianjur. Oh. Cianjur mana? Cianjur Bedion perbatasan. Cipelah berarti? Oh, ya. Ayah didinya? Didinya balik itu. Tapi sok kaditu tara Kaputra? Kaditu. Oh, sok Kaputra, kaditu. Iya, Masya Allah, iya si Bapak teh, itu acuk teh dihaja atau nampi kumah, Pak? Soe ke dihaja ke nek, dahari dangan. Oh, jadi kalau misalkan siang-siang gini mah, ah, disobek. Oh, sekalian dikiokun. Jadi sekalian dikiokun. Tuh, lihat teman-teman. Jadi sengaja disobekin. Karena gerah. Tapi ini Bapak dapat helm dari mana? Hah? Dapat helm dari mana ini? Ini helm. Oh. Oh. Dari kasih gitu. Dikasih sama siapa? Sama teman. Temen dikasih. Jadi uniknya itu helmnya itu di pinggirnya ada apa ya? Kayak buat pelindung telinga jadi biar enggak kepanasan ya, Pak ya? Iya. Oh, oh. Ayah, air minum mah ayah? Air sedikit kita. Jadi keng gua. Heeh. Oh. Ari Bapak di Pasikolnya naon damel atau nafi kumaha? Jauh-jauh mah ke Purma, yo damel ngabeca. Ngabeca. Tapi kan ayo nama, nyata ayo nama setoran nama. Beca teh. Oh, wacana nafi. Oh, apa yang namanya kumur gak dihijal? Setoran beca teh siapa raha? Ayo nama 10 ribu. Sehari? 10 ribu, ya. Atau murah tuh? Ah, murah udah ayo muatanan Allah mah. Oh iya, masuk. Jadi penumpangnya nggak ada. Muatanan Allah mah ada juga, dibayar makulu aja. Iya, benar. Oh, jadi hari Bapak teh atuh kemarinan naon teh? Di Pasir Koja teh naon wae atuh? Wah, acu mah Pak Budak. Hmm? Nanyakeun gitu. Iya, iya, iya. Oke. Cobaan aya kadinya gitu ka bisana ge. Lebaran teh rem. Heeh. Nah, ka ditu kalbur gitu. Udah dicari tetap cari wae. Ai Bapak tos Mam. Hah? Tos Mam, atos Mam. Ah, berorajan. Masya Allah. Jadi kita dari tadi itu nya subuh. Heeh. Jadi nuang eta teh parapala dinya teh 2000. Subuh teh. Jadi posisi teteh Bapak teh enggak kerja sekarang teh. Heeh. Terus dapat buat makan dari mana? Ada makan mah supaya ngasih gitu. Makan mah jadi ngandelin yang ngasih. Mereng, Masya Allah. Di Cibide sama siapa, Pak? Ke saudara siapa maksudnya? Kakak atau adik? Kakak. Kakak di Cibide. Tapi dah masih jauh ya, Pak ya? Oh, jauh. Masih jauh. Nanjak juga. Nah, ini bawa apa, Pak, ini? Oh, ini bawa apa nih? Baju. Oh, dalam ini baju. Jadi di dalam celana. Jadi di dalam ini tuh baju katanya sama celana, teman-teman. Nah, ini unik ya. Jadi sepedanya itu udah dirangkai sama si Bapak udah pakai apa ini? Tapi enggak berfungsi, cuman variasi aja, teman-teman. Cuman variasi aja. Oh. Masya Allah, tabarakallah si Bapak . Tapi bisa di ini, Pak. Oh, bisa ya. Bisa digoes ya? Jadi kalau misalkan di tempat yang nanjak seperti ini mah dorong. Dan ini unik, teman-teman. Jadi si Bapak itu bawa pompaan ya. Pompaan sendiri. Dan ini kita pastikan sepedanya itu sepeda jadul, teman-teman. Udah lama banget ya. Kayak ada sepeda kayak gini-ginian udah sepeda lama banget.
Dan ini untuk bannya juga sama si bapak dikasih lagi ban dalam diginiin ya. Tuan. Tuh. Diginiin teman-teman lihat. Di sini ada variasi-variasi berbentuk itu. Nah, ini remnya itu jadi enggak kena pelek teman-teman, tapi kenanya kena ban ini nih. Jadi ngandelin karet sama karet ya di saat nanti kalau misalkan dipijit kan nyatu tuh. Nah, seperti itu. Adapun remnya juga mana Pak ini, Pak? Ini remnya nih. Iya. Masya Allah, ini nggak ngerem, Pak. Oh, ada ini. Ini paling tajam ngerem. Heeh. Ini sandal juga udah direnovasi, Pak. Sandal udah direnovasi juga. Oh. Sandal juga udah direnovasi. Ya. Udah lama deh. Lumayan awet. Awet. Tadi mah saya lihat teh Bapak teh dari sana jalan tak japa ngedorong sepeda. Ya. Ngeliatin Bapak terus saya teh ngikutin, ya. Saya penasaran. Pengen silaturahmi ini menyapa dengan ternyata alhamdulillah kita bisa kenalan, namanya itu Bapak Ujang ya? Ya. Bapak Ujang teman-teman. Bapak Ujang ini tidak punya kerjaan dan sekaligus ditinggal sama seorang istri ya. Ya, Bapak tadi dikantunkan ku Boyo. Ya. Oh. Ini ditinggalin sama istrinya karena bapaknya lagi penurunan ekonomi teman-teman, jadi nggak ada kerjaan, jadi tidak ada pemasukan untuk nafkahin seorang istri begitu teman-teman. Nah ini Pak, dapat baju ini dari mana ini nih yang hijau nih, dapat baju kayak ada baju parkir ya? Biasanya pamasihan weh ya. Pamasihan udah kayu kyo kau sekarang berapa? Naon eta Pak? Yo eta training. Oh training, ini masihan. Itu udah teh di bawah itu baju istri nama bernaon gitu. Ari bapak teh kan uwi ka Cibide. Ayeuna teh kita teh Cibide teh nginep di ditu. Iraha ka Bandung ka itu di ka Pasir Koja di iraha. Oh, paling ge. Ting iraha meureun aya nu bade ka ditu ka Gunung Ula kan. Ka Gunung Ula ka mana ka Cipela. Cipela oh. Masya Allah. Kuat. Catat nama kampungnya catat. Pak, engke bisa abdi ke bumi tadi itu. Ke mana? Engke bisa abdi ke bumi. Ke bumi sadarek, bumi rakana bapak. Nyunkin alamat lengkapnya ya. Nami kampungnya nak kampung naon. Wan, catat wan. Bentar pak. Jadi kita teman-teman, jadi kita akan coba catetin nama alamat rumah saudaranya si bapak. Nanti kalau misalkan ada rezeki, insya Allah pak saya main kalau itu pamit air rezeki, ami amengan ya. Kampung naon pak? Daninten, Tenyoraya. Kampung Daninten. Karena desa Tenyoraya. Kampung Sarinten. Kampung Sarinten, desa Tenyoraya. RT na pak? Emang duka seberang ya lah. Ini ada abis mah ada pun terasi yang raka. Oh jadi ikut sama kakak. Jadi untuk RT RW nya gak tahu ya. Kampung Sarinten desa Tenjolaya. Mungkin naruskan saat diri tuh api. Waduh. Keda abis nyata suka dia kacuna jadi suka bunuh. Oh, ke Bandung kan jadi langka di bumi gitu. Oh gitu. Tapi nggak sekali-sekali tadi sih. Sekali-kali ke rumah kakak mah. Nami kakaknya saha? Oh, Pak Sinatna, Pak Udin. Oh, almarhum. Terus bapak kalau kesana sama siapa? Iya, pernah ya istrina gitu. Oh, siapa namanya? Ma'ihat. 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 Jadi nami nate Ma'ihat bumi nate. Bapak. Ayo nanti lanjut kali itu. Bobohol aja di itu merenan. Bapak Yusuf sana seberapa? Wah, paling ini bukan 60. 60? 60 kurang lebih aja. Kurang lebih 60. Jadi umur si bapak ini kurang lebih 60 teman-teman. Iya naon iya oli pak. Masya Allah iya oli. Iya panti ya. Oh tadi itu omongan hula. Naon. Naon bang omongan naon. Naon apa? Hah? Nah, nah tadi nuduk sak. Standar. Nah, Bang.
Ibu naon tadi teh, Bu? Eh, Pak. Maihat. Maihat. Ihat, ihat. Ah, Bapak. Bapak kan tacan mam. Kan barora. Nah, engke dipayun ke ya warung nasi nya. Bapak ngagaleuh we. Ngagaleuh. Ngagaleuh nasi Padang oke cekap di ganas kieu nya. Yo. Sok. Bapak tuang tapi nya. Ya. Langsung tuang ya. Pilih salatri, Bapak tidak mangke kan kumaha repotnya. Nanti ya. Kalau Bapak sakit nanti repot. Sekarang dari sini Bapak jalan lagi ke depan. Terus kalau ada warung nasi langsung beli nasi ya. Sok, Bapak ya. Hati-hati di jalan. Sok, mangga. Oke, teman-teman lihat tuh ya. Ini udah kayak motor loh ya. Udah kayak motor padahal ini sepeda, cuman dirangkainya seperti itu teman-teman. Saya liatin si bapak terus didorong sepedanya. Mangga bapak hati-hatinya pak ya. Ade langka di bumi ya cakai cakai dia ya nana. Oh iya siap. Siap. Sok atuh pak, kade pak. Oh belakangnya ternyata ada sebrekernya ya. Belakangnya itu udah dirangkai, udah dirancang kayak motor teman-teman. Seperti itu, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan buat si bapak Pak Ujang ya namanya, yang tidak punya istri selama 7 tahun, bahkan anak-anaknya juga nggak sama beliau. Jadi tentunya kita akan doakan buat Pak Ujang, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan selalu ada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Ya seperti itu. Ini kita informasikan di Jalan Raya Bandung Ciwidey teman-teman ya. Di Jalan Raya Bandung Ciwidey dan tepatnya ini yang sering longsor juga nih. Karena di atasnya seperti ini teman-teman. Bahkan itu juga lagi ngebetulin adanya kemarin longsor teman-teman waktu musim hujan. Seperti itu. Oke teman-teman, saya Kakak Nugraha tentunya mau pamit dulu. Sambil jalan lagi. Nanti insya Allah kalau ada rezeki umur panjang kita akan coba main ke rumahnya Pak Ujang teman-teman ya. Bukan rumahnya Pak Ujang tapi rumah kakaknya Pak Ujang yang ada di kawasan Kampung Sarinten, Desa Tenjolaya, Ciwidey teman-teman. Seperti itu, saya Kakak Nugraha pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.